Pemirsa, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Jambi. Dua unit truk dari dua arah berlawanan bertabrakan di tikungan Tanjung Lumut, Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Satu unit truk angkutan batubara ini ringsek parah setelah mengalami kecelakaan pada Kamis pagi lalu, 19 Januari 2023, di Jalan Lingkar Timur 1, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmera, atau biasa dikenal tikungan Tanjung Lumut. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan, kecelakaan ini melibatkan satu unit truk angkutan batubara dengan satu truk lainnya yang diketahui telah melarikan diri. Kompol Aulia menjelaskan kecelakaan ini terjadi ketika truk batubara dengan nomor polisi PE8920PL yang melaju dari arah Simpang Gado-Gado menabrak bak bagian belakang truk angkutan yang belum diketahui identitasnya yang datang dari arah Simpang Telang Bakung karena terlalu lebar ke arah kanan. Atas insiden ini, sopir truk batubara mengalami patah kaki dan telah dilarikan ke rumah sakit. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.